Goes jadi aktivitas rutin warga Surabaya di era transisi new normal. Sejak terbitnya Perwali nomor 8 tahun 2020 tentang tatanan normal baru, warga Surabaya memilih menjalani hidup sehat dengan berolahraga sepeda, yang lazim disebut goes bareng. Hampir setiap saat, terutama saat malam hari, banyak dijumpai kelompok bersepeda yang jalan beriringan di sepanjang jalan protokol di wilayah kota Surabaya. Positifnya, kegiatan olahraga bersepeda menjadi tren di Surabaya, bahkan tak sedikit yang menjadikan sepeda sebagai objek penyaluran hobi keindahan tampilan dengan memasang berbagai aksesoris. Perubahan perilaku dan aktivitas positif warga ini ternyata juga tidak luput dari perhatian Risma Wali Kota, yang dalam setiap kesempatan di jalan raya terus berusaha mengingatkan warga agar tetap mengenakan masker dan jaga jarak. Dari mana, Mas? Saya dari Surabaya, Mas. Dari Surabaya Utara. Surabaya Utara? Iya. Ini pulang kerja atau gimana? Iya, ini pulang kerja, Mas. Terus, Pak, berangkat tadi naik sepeda? Berangkatnya goes, pulangnya goes. Enak, sehat ya, Mas? Oh, sehat, Mas. Enak, keluar keringat. Sejak kapan ini goes ini? Ini sejak udah 3 kali, Jumat yang ketiga ini. Jumat ketiga, ya. Nah, Jumat ya? Iya. Ini karena COVID atau gimana? Iya, semenjak COVID ini kan ramai sepeda, terus ya punya sepeda akhirnya ya dipakai juga. Berkelompok ya? Iya, berkelompok sama teman-teman juga, teman-teman kantor. Banyak ya yang pakai sepeda sekarang? Banyak. Namanya siapa, Mas? Naindro. Naindro, oke. Dari? Dari Surabaya. Gimana? Jadi untuk warga yang melakukan olahraga sepeda itu bagus sebetulnya, tetapi pada saat bersepeda itu tidak bergerombol. Ya, jadi harus tetap mengatur jarak dan tetap memakai masker. Kemudian pada saat setelah olahraga ya cuci tangan pakai sabun. Sebenarnya virus itu kalau di udara di mana? Di ruang terbuka itu? Kalau virus di itu kan penularannya di droplet ya. Nah kalau yang di aerosol itu pada saat di udara itu kan kalau udah kena matahari ya mati. Ya. Berarti kalau sepedaan lebih baik disarankan siang. Siang. Ya sebaiknya ya siang. Kalau malam itu udara malam kan tidak begitu baik. Sebaiknya siang kena matahari apa sih sepeda itu? Selain melatih otot kan juga kita mencari sinar matahari. Bu, selain sepeda, adakah olahraga yang bisa mempertahankan ini? Olahraga ringan boleh. Lari gitu misalnya? Lari boleh. Nggak ada hal. Intinya adalah menjaga jarak, kemudian masker, cuci tangan pakai sabun, ya.